Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengertian dan perbedaan tari saman dan tari ratoh jaro. Tari saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dan dalam tarian saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tari Ratoh Jaro merupakan tarian pendatang baru di Aceh dan belum menjadi tari tradisional. Tarian itu dikembangkan oleh Yusri Saleh atau sering disebut dengan Degam dari Aceh pada tahun 2000. Tari saman berasal dari suku Gayo. Ratoh Jaro berasal dari hasil seniman Aceh yang bernama Yusri Saleh pada tahun 2002. Tari saman menggunakan bahasa Gayo, sedangkan Ratoh Jaro menggunakan bahasa Aceh sendiri. 3. Tari saman mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Tari Ratoh Jaro merupakan interpretasi dari semangat perempuan Aceh yang dikenal tangguh, kuat, dan memiliki tekad berani yang sudah dikenal sejak masa lampau. 4. Tari saman tidak menggunakan alat musik, hanya menggunakan suara dari para penari dan kepukan tangan mereka. Sementara Ratoh Jaro diiringi alat musik yang bernama rapai, bentuknya mirip rebana. 5. Tari saman dimainkan oleh penari laki-laki dengan jumlah ganjil. Dan sebaliknya, tari Ratoh Jaro dimainkan oleh penari perempuan dengan jumlah genap. 6. Kostum penari saman dengan baju bermotif kerawang dengan warna dasar hitam dengan motif kuning, putih, merah, hijau. Sedangkan tari Ratoh Jaro polos kebanyakan warna merah, kuning dengan hijau dengan tenun khas Aceh. Untuk menghiasi depan kostum sangkat khas Aceh digunakan para penari Ratoh Jaro. Selain itu, tari saman didirikan dan dikembangkan oleh Syekh Sahan yang berasal dari Gayo Aceh Tenggara. Tari saman telah menjadi suatu warisan budaya yang hingga saat ini masih hidup. Untuk itu, tari saman kemudian mendapat pengakuan dari UNESCO pada tanggal 24 November 2011 di Bali sebagai warisan tak benda yang harus dilestarikan oleh kita sebagai penerus warisan budaya di Indonesia. Demikian pengertian dan perbedaan mengenai tari saman dan tari Ratoh Jaro dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.